Mewakili dangdut akademi itu ada 5 orang pak. Nuri dari pelawan. Penting Nuri semangat. Itu dulu Nuri. Semangat dan harus yakin. Kalau kita yakin itu udah modal awal. Yakin bahwa kita bisa mengeluarkan suara yang terbaik. Keyakinan itu yang paling penting. Percaya diri lo. Itu percaya diri. Karena keyakinan itu juga keyakinan itu doa kepada Allah. Karena keyakinan itu kita yakin doa kepada Allah karena Allah kasih suara yang terbaik. Tinggal kita explore. Latihan itu kan membuat keyakinan kita itu menjadi kenyataan. Kalau yang lain nanti biarkan dengan Pak Darlis saja yang menjadi pemimpin yang lain. Tapi pemerintah akan memberikan support. Nah, nanti kami supportnya mungkin masukannya itu apakah sistem ini port atau gimana? Enggak, bukan port kalau ini. Sebenarnya Pak, tujuan kedatangan kami bertemu dengan Bapak itu ya terutama untuk meminta dukungan support dari pemerintah daerah. Karena kembali lagi berdasarkan pengalaman dia waktu ikut berjuang di sana, itu pada saat tahap audisi sebagai pemerintah daerah itu sudah mempersiapkan semuanya untuk putri daerah atau putra daerah yang akan mewakili di ajang kompetisi TV swasta. Itu sangat besar sekali Pak pengaruhnya dengan iya. Maka dibuat dulu nanti ininya kira-kira kebutuhannya apa. Mulai ekspor aja banyak itu waktu. Tapi tetap jaga kesehatan pola makan mungkin juga jangan makan goreng kan suaranya nanti iya susah gitu, ini iya Pak tidak boleh pengaruh tuh nggak boleh makan gorengan makannya sok aja sayur lontong boleh kayaknya nggak boleh banyak karena di asrama nanti pun makanannya tidak. Malah garam tuh nggak terlalu jadi agak ambar mas. Jadi kalau tanggal 1 nggak ketemu lagi dengan Nuri ya. Kapan berangkat nih? Tanggal 1 hari Senin. Iya maksudnya. Berapa hari? Belum tahu. Kemarin tuh audisinya di mana? Jakarta. Oh di Jakarta juga. Tapi sebelumnya proses audisinya online dulu. Oh gitu. Pokoknya Nuri kalau pesan dari saya banyak doa. Terus mohon ridho dari kedua orang tua. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah, sudah mohon ridho sama Allah, insya Allah semuanya lancar. Nah, itu dulu. Izin sama orang tua, mohon doa ya Mak, Ban, misalnya gitu. Ini emaknya di sini. Insya Allah pasti lancar itu. Adapun nanti kendala sikit-sikit tuh semuanya tak terasa tuh. Pokoknya lancar aja, insya Allah lulus tuh. Yakin aja kita lulus, jangan pesimis. Kalau kita sudah memiliki perasaan oh nanti kalah saing sama teman-teman dari kabupaten lain gitu, jangan aja merasa kayak gitu. Yakinkan diri kita mampu, kita bisa, kita kuat, ha gitu. Insya Allah pasti kita bisa. Gitu. Hadapi apa? Iya. Kan dalam kompetisi itu yang berarti kan sanggup. Grogi itu kan datang itu pas kita masuk studio itu kan biasanya aura itu tuh datang ke aura canggung orang tuh datang. Iya, grogi itu pasti ada. Iya makanya ngunci grogi supaya yang masuk panggung itu tidak grogi. Supaya tidak grogi masuk panggung itu. Dari luar panggung itu Nuri bawaannya jangan pikirin orang lain, pede aja dulu. Begitu. Pede pas mau masuk bismillah baca selawat sebanyak-banyaknya. Sambil jalan dari mana titiknya menuju masuk panggung
baca sebanyak-banyak pas masuk panggung, yakin kan, seolah-olah orang pokoknya kalau Nuri ngomong langsung wah gitu, bayanginnya yeah. gitu, karena itu pengaruh. Iya. Iya. Harus buat sugesti gitu. Jadi kita yakin, udah yakin, tapi kita tak ada mikirkan. Tapi kalau misalnya abis itu ada yang nyanyi, kita kedengaran, kita mikirin, nah itu yang bahaya. Akhirnya kalau ya kalau kita ini itu keyakinan sendiri tadi itu, kalau kita udah yakin tuh itu waktu itu istilahnya kalau nak cengkuk nak pilu macam mana pun dia bisa jadi. Makasih. Jadi kalau tertekan kita harus nak buat begitu, itu yang bahaya. Maksudnya itu apa, misalnya kita mau cengkok ya. Ah gitu ya, itu kalau udah konsen gitu gitu aja, tapi kalau kita udah bebas kita bisa gitu gitulah. Contohnya bisa jadi. Bener ya bener Pak Fadi, cuma tangan lah. Nggak, saya tak usah terang lain lah, saya nyanyi aja lah. Karena nggak ada waktu nyanyi disuruh orang itu, lagi tak mood, itu tak dapat juga ada nyanyinya. Tapi kalau misalnya lagi santai gitu, memang seperti nganggap artis di depan tuh. Iya memang pede kali ya. Nyaman, pede dapat. Nah ini kan kelas kami yang tak pandai nyanyi aja bisa merasakan mana momen yang menyanyi itu dapat atau tidak dapat. Kok lagi makan ya? Iya, iya, bukalah yuk, makan ya. Makan ya, semua, yuk. Ajang Dangdut Akademi 5 Indonesia.